mungkin ada persepsi bahawa Anwar ni dah rehat-rehat dalam penjara. Itulah apa yang apabila ditanya oleh pembesar-pembesar luar negeri, dia kata, oh, 17 specialist jumpa Anwar, check. Dia memang diberikan layanan yang baik. Jangan percaya. Kami hanya diberikan 3 minggu sekali untuk bertemu. Bila Anwar masuk penjara, simen, kerusi macam ni pun tak ada, katil pun tak ada, tilam. Cangkunglah kau. Kita pergilah, mohonlah, tolonglah. Dia bukan lagi muda. Barulah lepas 3 minggu mendapat katil, tapi tak ada fan. Panas. Satu malam tu dia tak tahan, dia tidur atas lantai dan dimakan oleh lipas. Terbanyak lipas. Tapi mujurlah, inti besar Selangor, bila saya kata komplain, Azmin, tolonglah. Dan dia bagi hadiah kepada penjara Sungai Buloh, 50 can spray Shell Tox. Tapi tidak boleh diberikan kepada Anwar. Hanya dia sekali-sekala dia akan spray, sebab ini dikatakan sebagai weapon. Memang betul. Ini kita tidak boleh pertikaikan setengah yang daripada ini peraturan-peraturan penjara. Tapi inilah keadaan dalam penjara. Nak makan, nak makan pun tak boleh. Kan kenapa? Ada ration. Saya nak bagi, sekarang baru boleh. Dulu nak bagi air zam-zam, tak boleh. Peraturan, peraturan penjara, tak boleh dibagikan apa-apa. Saya nak bagi air, apalah saya nak buat air yang tu. Inilah yang menunjukkan bahawa kalau semalam lah adalah ramai-ramai kawan kita pergi tengok, Cik Mak Sabu pun pergi tengok, ya, kurus, sakit tangannya. Sebelah kita katakan supaya dia mendapatkan rawatan, sekurang-kurangnya fizio. Janji doktor kata fizio, katalah 17 doktor tu ada, memang ada yang ortopedik, dia kata kena fizio. Dia nak pakai baju susah, nak sikat rambut susah kerana sakit. Diberikan painkiller, memang ada painkiller, tetapi itu tidak memberikan penyelesaian yang menyeluruh. Habis kesan sakit balik. Ini yang kita nakkan, supaya dia diberikan rawatan, itu je. Tetapi tiap kali saya pergi, semalam pun kita pergi, tak pernah dia mengeluh. Kerana dia selalu tanya, bagaimana dengan pakatan, bagaimana dengan rakyat, bagaimana dengan perjuangan kita bersama. Inilah yang menyebabkan kita ni di luar ni merasakan bahawa kita mestilah teruskan. Harga Anwar telah membayar untuk kita, tetapi kita di luar, ya, kita tahu banyak kepincangan-kepincangan, ya, kita tahu bahawa negara kita memerlukan perubahan. Tapi apakah sumbangan kita? Apakah peranan kita? Apakah tugas kita? Inilah yang penting, supaya kita membuat sesuatu, merubah keadaan. Allah tidak akan merubah keadaan kita kalau kita sendiri tidak merubahkan. Jadi kalaulah kita fikirkan bahawa Anwar, dia mengharapkan satu pakatan yang kuat, yang kukuh, yang boleh menjadi saingan kepada BN. Inilah harapan Anwar. Tidak apalah harga kebebasan, harga dirinya masuk dalam, harga keluarga yang kami bayar. Tetapi kalaulah untuk negara, saya dan Anwar memang rela dan reba. Kerana negara kita perlukan tuan-tuan dan sebagai rakyat Malaysia. Bukan kerana Anwar itu Melayu, bukan kerana Lim Kit Siang itu Cina, itu memang telah ditakdirkan. Sesiapa menjadi Perdana Menteri mestilah menjaga tiap-tiap kaum di Malaysia. Itu yang kita menginginkan, itu yang kita mohonkan. Kerana kita tiap-tiap ni, kita adalah insan dan kita tiap-tiap adalah rakyat Malaysia. Jadi kalau pada malam ini, alhamdulillah, kita nakkan semua. Macam YB Lim Kit Siang kata, Ketua Parlimen DAP di
dalam Parlimen Malaysia. DAP lebih banyak kerusi berbanding, tetapi mereka meletakkan satu harapan kerana dia tahu melihat saya, makcik-makcik tua macam ni pun, tetapi harapan ingatan kepada Anwar Ibrahim itu yang kadang-kadang Anwar juga biasa berisik kepada saya. Dia orang ingat lagi tak? Kerana kadang-kadang kita dalam, dia tu seorang-seorang dalam sel. Dia mana ada internet, mana ada TV, mana ada telefon, tak ada apa. Jadi dia kadang-kadang dia orang ingat tak lagi? Ingat bang, rakyat mesti ingat pada perjuangan kita. Rakyat mesti ingat pada Anwar Ibrahim. Pengorbanan Anwar Ibrahim itu adalah asas perjuangan kita bersama. Bukan kerana namanya, tetapi ke atas kezaliman yang berlaku atas dirinya. Jadi apapun, apabila saya bertanding di Pematang Pau, saya bertanding di Kajang, inilah kerana kita mahukan perubahan bersama. Tetapi saya tidak boleh buat keseorangan. Saya perlukan semua rakyat Malaysia. Dan kita terbuka. Apakah saya? Sebab saya ingat anak anda Faiz Fadil. Ini adalah anak anda kepada Ustaz Fadil Nur. Apabila saya dalam kesusahan 1998, Ustaz Fadil dari lepas dan ramai yang mereka telah tolong kami. Kami terbuka. Memang saya tahu kawan-kawan kita daripada Amanah, mereka memang akrab. Mereka lah yang menjuang bersama-sama. Dan apabila mereka buatkan amanah, memang saya akan sokong. Memang kita akan sokong. Tetapi masih terbuka kepada sesiapa yang mau bersama dalam perjuangan kita ini, kerana kita dah lama. Dan apabila ada perlainan perbezaan, dalam mana-mana pun ada perbezaan. Dalam satu perkahwinan, dalam satu keluarga, adik-beradik memang ada perbezaan. Tetapi apabila matlamat yang bersama, kita bersama.